Coba lu habisin, kita coba lihat si Odo versus bos es batu ini, teman. Oke. Okay? Udah dong, maju, gua kasih musik kan. Maju udah, apaan? Balik lagi sama gue Surprise Man, kalian main Minecraft lagi, man. Dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi mod showcase-nya. Lu ngapain mondar-mandir situ, dok? Ya ampun ya anak, oke. Dan seperti biasa, kalian jangan lupa untuk pencet tombol like-nya sama tombol subscribe-nya, man. Lu jalan mundur aja lu, dok. Dok, lu ngapain? Dan sebelah sini kita nggak pakai mod kecil, man, tapi pakai mod mobens. Ya ampun. Megang api begitu, dok. Gue juga megang nih. Kok bisa, dok? Megang api begitu, dok? Joget aja nih enak dah. Kayak tari piring lo. Apa lu gak bisa nulis, dok? Kita Iron Man, kata Shodo. Lo Iron Man dari mana? Kagak ada. Iron Man mah bisa terbang, dok. Mana lu gak bisa terbang? Ya ampun, bisa terbang. Shodo jadi Iron Man, man. Kakinya gak ada apinya, dok. Harusnya pakai sepatu yang waktu itu ya. Tapi gak ada apinya. Udah biarin, ya ampun. Mau ngapa itu ngebakar diri. Namanya ini enak, ada-ada dah. Dan hari ini kita bakalan nge-showcase mod Creative Plus. Jadi barang-barang yang nggak ada di Creative itu bisa ada di sini, teman. Pokoknya Creative Plus dah. Contohnya api ini nih. Api ini kita bisa ambil dari Creative, teman. Dok, kayak yang si Odo pegang tuh. Ya ampun, banyak tingkahnya dah. Matiin dok, terbakaran. Ya ampun, hancur kan? Ya kira-kira kayak gini, teman. Ini Creative Plus bisa ngambil api, bisa ngambil lava nih, dok. Dok, sebelah sini, dok. Biasanya kan kita nggak bisa ini, dok. Ini bisa kita nyiptain lava tuh kayak gini, walaupun biasanya kita bisa ambil pakai ember. Terus ada portal juga tuh. Kok jadi begini ya? Ini portal, dok. Coba masuk, dok. Bisa nggak bisa, teman. Kagak bisa dimasukin ternyata. Atau harus ini, harus kayak buat portal biasa gitu. Kayak enggak deh, teman. Portal Nether ternyata bukan, teman. Yang jelas kita nggak bisa masuk ke dalam sini. Cuman ini keren banget ya kelihatannya ya. Ya udahlah, biarinlah. Biarin dok. Ternyata ini bukan portal Nether, man. Nah, si Odo hilang. Dok, keluar dok. Oke, kita lanjut lagi aja. Jadi intinya kita bisa ngambil barang-barang yang nggak bisa kita ambil biasanya, man. Contohnya kayak ini, comment block, repeating comment block, dan chain comment block, bla bla bla. Pokoknya ini deh yang nggak bisa kita ambil, man. Ada di sebelah sini, ada portal and portal the end gateway. Oh, itu apaan tuh? Kita coba portal biasa deh. Itu tadi beda-beda portal ternyata, teman. Nah, ini baru portal biasa nih. Ngilang dia. Coba masuk dong, bisa nggak? Coba masuk. Oke, bisa. Nah, kan bisa, teman. Ini kayak portal ke Nether sih, teman. Cuman satu biji doang. Bisa dimasukin, coy. Udah balik lagi, dok. Dok, balik lagi. Nah, kan ngomong lagi. Ngapal pala lu kebalik, Nah, baru bener. Ngapa lu kebalik tadi? Lu ada-ada aja lu. Oke, kita lanjut lagi dulu, lanjut lagi. Oke, selanjutnya sebelah sini. Udah nih, yang item-item ini kita buang aja, teman. Kita lanjut ke item Creative Plus-nya. Mau ngapain, dok? Ya ampun, gak bisa. Harus pakai flint and steel. Kagak bisa pakai ginian. Nah, kan meleduk, dok. Cabut dah. Nak sendiri lu, dok. Oke. Okay. Sudah juga ada kreatif, teman. Nah, kan hancur lu, gimana sih lu? Biarin lagi. Ya, biader banget ini atlo gini. Oke, okay, kita coba ini, teman. Survival di sebelah sini gua udah megang yang namanya apa sih namanya? Flying ring nih, dok. Dok, flying ring. Kayak kita bisa terbang pakai flying ring ini. Kita coba. Nah, kan gua survival dan gua bisa terbang, dok. Oh my god, keren banget, man. Jadi kita survival dan kita bisa terbang pakai flying ring ini. Dan ini gue nggak bisa getok si Odo, padahal si Odo juga survival, man. Lu getok gue coba, dok. Nggak bisa ya? Nggak bisa, man. Yaudah, pokoknya kalau kita mega flying ring ini, kita nggak bisa digetok dan juga kita bisa terbang kemana-mana, man. Coba kita buang flying ringnya. Apakah gue bisa terbang? Nggak bisa, man. Kok getok? Coba, dok. Getok, dok. Tetap kagak bisa, dok. Kenapa ini? Gue juga nggak bisa getok lu, dok. Coba lu flying ring lu buang. Coba. Tetap kagak bisa. Ya udahlah, bodo amat lah. Oke, dan selanjutnya sebelah sini kita punya invisibility ring. Gua kelihatan nggak, dok? Oke, tetap kelihatan, man. Coba pakai, dok. Gimana cara makainya nih invisibility ring nih? Kita pakai kah? Nggak bisa, dok. Ya udahlah. Nggak bisa ngilang kita, teman. Tetap kelihatan. Nah, ini baru bisa getok-getokan nih. Tapi gua nggak bisa diketok, man. Coba tampil gua, dok.
Nah kan baru bisa, oh invisibility ring ini biar bisa kagak digetok dok. Nah kan kayak gitu. Ternyata bukan buat ngilang tapi buat bikin kagak bisa digetok. Make the player completely invisible, alias kagak bisa digetok coy. Oke? Udah dok, tagihan lo. Dan oke, selanjutnya sebelah sini gue punya ini nih dok. Apa sih namanya? Instant bone meal. Nih gue bagi satu tuh. Oke, jadi instant bone meal ini gunanya untuk bukan ngebone meal gini, rumput nggak bisa men. Instant bone meal ini untuk pohon. Jadi sekali getok dok. Coba dah, tuh. Coba, langsung. Instant bone meal. Bisa nggak? Kenapa dok? Ya ampun, enak kagak bisa ngomong dia. Oke, kita coba instant bone meal dan ternyata nggak bisa. Bisa dok, ya ampun. Ini ngapa jadi pohon begini dok? Ini tinggi amat, pohon apaan ini? Kita belum nemu men, di Twilight ini kita pakai mode Twilight ya. Kita belum nemu pohon yang kayak gini. Ya ampun, tinggi banget ini dok. Oke, ini sekali getok langsung jadi pohon ya men, instant bone meal itu. Ya ampun, ini pohon apaan lu? Tinggi banget coy. Dan gede banget dok. Keluar dok. Nah, tuh pohonnya gede banget. Ini pohon yang ada di Twilight emang kayak kagak cocok ada di sekitar sini dok. Yaudah kita tur. Ya ampun, dibakar. Lu ngapa lu bakar dok? Dok, lama itu kebakar ya pohon segede begini. Turun dah sini dah. Dok, turun. Ini anak membakar-bakar aja dah. Ya ampun, kebakaran pohonnya men. Ya jadi gelap sini. Oke lah, biarin men si odok. Selanjutnya sebelah sini ada miner's tree sapling. Kita coba pakai ini lagi sekali getok. Nah kan jadi kan miner's tree sapling. Ini pohon apaan ya? Bergerak begini men. Oh ini pohonnya bentuknya pickaxe nih. Mana sih dok? Dok, ada pohon bentuknya pickaxe begini dok. Keren amat dok. Kita coba buat lagi dah. Miner's tree sapling. Bang. Nah, pohon bentuk pickaxe begini dok. Dan sebelah sini juga ada. Sebelah sini juga ada kayak rainbow gini men. Kita coba lihat. Oke, nggak jauh beda men. Cuma emang ada gradasi warnanya. Apaan dok, nulis apaan lagi? Apaan dok? Bisa jadi lampu lalu lintas. Mana ada lampu lalu lintas begini? Odo ya ampun, bisa diganti-ganti ya dok. Kalau hijau jalan, kalau abu nerobos sudah. Oke, kita lanjut lagi ya dok. Sebelah sini ada pohon rainbow gini men. Kita coba nyalain, hidupin dok. Biar banyak pohon rainbow ini. Coba lu hidupin. Nah, warnanya tuh jadi macem-macem men, pohon rainbow. No kan? Ada yang begini, ada yang begitu. Dan kebanyakan agak gelap sih men. Ini gelap amat ini warnanya. Nanti gue suka nih warnanya begini nih men. Warna-warna cerah begini. Ya udahlah, kita lanjut lagi aja. Yang jelas bone meal ini sangat berguna men. Kenapa? Ya ampun, lu taruh lapa itu di atas ya. Ya ampun, nih anak jadi begini. Hujan lapa nih pohon. Lu sapaan lagi lo? Air mancur. Ya ampun, foto lu dah air mancur buatan Shiro dah. Lu adi-adi aja lo. Oke, kita coba foto men. Air mancur buatan si kocak. Nah, udah ganteng tuh. Udah. Ini anak iseng banget men. Kita lanjut lagi ke item selanjutnya. Selanjutnya sebelah sini ada fill one. Oh tadi koala kepencet batu men. Jadi tanah-tanah ini bisa kita jadiin batu semua. Atau batu ini kita bisa jadiin tanah nih dok. Misalnya batu ini kita jadiin tanah, bisa gak sih? Nah kalau ini kan langsung nih men. Nah kalau ini kan langsung di sebelah sini jadi langsung keganti semua. Tapi kalau yang sebelah sini ada noise one itu nggak langsung semua men. Tapi cuman sedikit-dikit tuh. Kayak gini contohnya. Ini kalau diamond bisa nggak sih diginiin? Lumayan men kalau bisa jadiin diamond. Cuman ini batu sama tanah doang coy. Ya udahlah, lumayan lah. Daripada nggak ada sama sekali ya dok. Nebirin dah. Ambil yang sudut men. Dan oke men, kita lanjutin lagi. Sebelah sini kita punya beberapa item dewa. Sebelah sini ada God Pickaxe alias pickaxe dewa. Terus ada God Breaker dan juga ada God Sword. Shiro mana? Dok? Shiro kok gak salah di atas dia? Dok? Manain lo? Sini kita lagi nge-showcase kan. Ya ampun, ini gak ada air di sebelah sini. Dok? Ini Shiro kerjaan aja ini anak dari air mancurian men. Dok turun dok, kita lagi nge-showcase. Ya kan jadi batu semua dok. Ini anak gimana dah? Ya ampun, dari mana dok? Ya ampun, dilapisi beginian ya. Jadi batu semua itu dok. Kenapa? Nusapan lagi lo? Jadi keren. Jadi batu semua, mana keren dok? Kerenan lava. Lu gimana sih? Apaan lagi? Mau bikin benteng? Ya ampun, setelah lu udah dok. Dok, setelah lu. Gua geplak juga lu.
Oke, kita lanjut lagi. Ada sini, sini. Selanjutnya kita punya yang namanya God Pick X, dok. Lu punya nggak God Pick X? Itu bukan yang itu, dok. God Pick X, tuan. Nah, yang itu tuh. God Pick X itu jadi kita bisa ngancurin tanpa ada ini yang ngelebihin kreatif. Nah, langsung hancur, dok. Coba dah. Tuh. Ngelebihin kreatif, man. Kayak shovel udah efisiensi 5, man. Jadi semuanya benar-benar hancur. Kita coba gali ke bawah, dok. Terus, dok. Ini kita mode survival, man. Dan ini benar-benar cepet banget, coy. Oh my god, dok. Cepet banget. Shield mana? Sampai hilang shield, man. Pakai item gini. Oke, kita coba lanjutin sampai bawah. Apakah kita bisa ngancurin bedrock juga, man? Udah sampai bedrock belum nih? Nah, kan? Gue sekarat ini. Dan kayak bedrock nggak bisa dihancurin, man. Cuman yang gini-ginian doang, coy. Ya ampun, cepet banget ini, dok. Dok, cepet banget ini. Ada damage nggak sih? Nggak ada damage, man. Tapi yang jelas ini bagus banget buat mining, man. Nah, buat nerobos-nerobos kayak tikus, cepet ini kita, dok. Ya ampun, tambah lama tambah gelap. Udah balik lagi dah. Gelap, dok. Oke, man, kita lanjutin lagi. Sebelah sini kita punya Godbreaker. Sinda. Godbreaker, udah lu kesenangan lu. Mau buat apaan, dok? Oke, selanjutnya sebelah sini Godbreaker. Godbreaker itu kita bisa ngancurin kayak gini, man. Jeger. Nah, langsung hancur begini, coy. Oke, kita coba sekali lagi. Bam. Kok gak salah ini bisa diatur-atur gitu dah. Tapi gue bingung aturnya gimana, man. Kok gak salah itu bisa diatur-atur gitu. Jadi bisa gede kecilnya bisa kita atur. Tapi ya udahlah. Tadi bisa, man, gue atur-atur. Tapi sekarang apa gak bisa ya, pakai scroll tadinya. Iya, lebih rendah. Oke, Godbreaker itu bisa ngancurin banyak blok sekaligus, coy. Kayak gini. Oh my god, buat terowongan bagus banget ini, man. Sumpah, ini buat terowongan bagus nih, dok. Terowongan bawah tanah di survival. Tapi survival kita udah rip, man. Rip survival. Banyak banget yang komen, man. Rip survival. Bodoh amat lah. Kita lanjut lagi aja. Ya ampun, tinggi lagi. Dok, lu abis ngapain tadi? Lu abis ngapain, dok? Ya ampun, nulis apa lagi nih anak, pasti tulisannya ode. Oh, ya ampun, mau ngapain gue hancurin juga nih tulisannya. Jeger. Hancur dong. Ya hancur. Ya ampun dong, ampun dong. Ampun. Udah ada tulisan doang, ntar juga bisa buat lagi, dok. Gue hancurin lagi. Jeger. Ya, mati gue. Ya ampun, udah dok. Tulisan doang juga lu ngambek lu. Udah, kita lanjut lagi. Ya ampun, serem banget sih, udah, man. Udah sambil terbang, kayak gangsing lu. Udah, lu seradak seruduk aja pakai pedang gituan dah. Dan selanjutnya sebelah sini kita punya yang namanya pedang one hit nih, dok. Jadi apaan aja yang kita lawan, ini pasti one hit, coy. Gak percaya, abis loh. Ya, si Odo lagi invisible, gak bisa, man. Dok, ini lu invisible-nya ilangin dulu. Gimana sih lu? Ilangin dulu, kayak bisa digetok. Nah, udah tuh. Setelah baru, sini gue getok. Ya lari suruh mencurang. Oke, kita lanjut lagi aja. Kita coba spawn sesuatu, man. Oke, kita coba spawn, man. Si Odo yang bakalan ngabisin dan gue yang bakalan. Lu pakai apaan itu, dok? Ya ampun, pakai armor. Lu itu armor apaan? Muka lu kena kelihatan setengah doang ini. Itu armor apaan, dok? Ya ampun. Muka si Odo kelihatan setengah doang ini, kayak kesatria begitu sekarang lu, dok. Safety first. Oke. Okay. Ini one hit ya, dok. Coba. Lu langsung keplak ya. Siap. 1, 2, 3. Lu keren amat lu, dok. Bisa terbang lagi. Oke, 1, 2, 3. Let's go, go, go. Oke, kita nge-spawn. Ginian dulu, dok. Udah habis ini tuh. Dari yang gampang dulu. Lu gimana sih? Dari yang gampang dulu. Ya ampunnya pakai gituan. Pakai pedangnya. Yang one hit. Biar one hit, dok. Nah, kan. Mati dia, teman. Oke, kita coba kuda yang rada gedean tuh. Ini kan kuda darahnya banyak, dok. Harusnya nggak one hit nih. Coba, getok. Diajak ngobrol dulu sama si Odo. Oke, selanjutnya sebelah sini ada Red Cup. Ini apaan lagi nih, dok? Udah abisin itu dah. Nah kan lu dilawan, dok. Abisin, dok. Dok, abisin. Ya ampun, di uber-uber si Odo. Lu nulis apaan? Lu udah di uber-uber itu, dok. Nulis apaan? Keren nih. Keren apaan? Bocah begitu langsung mati dah dia dah. Abisin dah. Jadi semuanya itu one hit, man. Nah, ini juga nih. Oke, kita coba lihat sekarang lawan naga lu, dok. Dok, lawan naga nih. Siap, 1, 2, 3. Londo. Itu tuh, langsung. One hit, dok. Langsung. Getok. Ya ampun, gak pengincar gua naganya. Ya ampun. Nah, diseruduk lu, dok. Dok, terus dah lawan. Ya ampun. Ya, dia nyelam. Ya, habisin dah, dok.
Lu gimana sih lawan gituan, eh? Kagak kena-kena do palanya cerna kan? Langsung mati nih. Tadinya darahnya penuh, langsung mati. Sadis amat tuh, Dok. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya di sebelah sini kita ada Gasward. Nah, itu akan tugas terus tuh, Dok. Coba, Dok. Habis, Dok. Langsung. Jiger. Oh. Keren banget lu, Dok. Lagi, Dok. Kayak tadi, Dok. Keren, Dok. Oke, selanjutnya Yurgas, kita coba lihat. Ya ampun, gede banget, man. Oke, kita coba lihat si Odo mana. Si Odo kayak mati. Lawan lagi, Dok. Gua ngeliatin ya. Nah, itu dia si Odo datang. Come on. Langsung, Dok. Langsung jeger, Dok. Jeger. Oh my god. Dok, kagak mati-mati. Incer yang bener, Dok. Ada titik lemahnya kayak dia, Dok. Coba. Terus. Nah, kan langsung mati. Sadis amat nih satu ya si Odo. Sadis amat lu, Dok. Oke, kita lanjut lagi. Coba selanjutnya tuh lawan kita tuh. Itu apa? Ya, langsung mati dia, Dok. Kagak enak banget bentuknya dah. Ya ampun. Sekali lagi, Dok. Lari cepet banget ya. Uber, Dok. Abisin. Ya ampun, lari dia, teman. Abisin, Dok. Lari. Abisin. Nah, kan mati dia, teman. Oke, dan ini mungkin terakhir. Ya, ini terakhir dah. Swarm Spider. Gua gak tau ini apaan. Kita coba Swarm Spider. Kayak spider beginian doang, Dok. Eh, ini apa nih? Kang Es Batu, Dok. Ya ampun, ada Kang Es Batu sebelah sini. Dan ini kayak bos juga, teman. Nah, dia terbang tuh. Abisin, Dok. Dia ngeluarin kristal begitu, teman. Ini kayak bos yang ada di Twilight. Tapi kita belum lawan, men. Coba lu abisin. Kita coba lihat si Odo versus bos Es Batu ini, teman. Oke. Udah dong, maju. Gua kasih musik, kan. Maju udah, apaan? Ya ampun, nulis-nulis lagi, apaan? Minta nomornya, nomor apaan? Udah lu abisin aja nih anak, ribet banget dah. Susah amat. Udah abisin, Dok. Gua kasih musik juga tadi. Lagi jadi abis, kan? Nah, kan. Ya udah abis, man. Oke, dan mungkin selanjutnya sebelah sini ada In Air Stone Pleasure. Jadi kayak buat parkour kayak gini, man. Kita bisa naro batu di sini, coy. Nah, kayak bisa buat parkour begini, teman. Tapi sayangnya ini item yang gue benci karena gue benci parkour. Oke, kira-kira kayak gini, man. Kita bisa naro batu di atas air gini, man. Di atas udara. Jadi gampang nih buat para pembuat parkour nih. Kalau mau buat parkour pakai ginian aja udah, gampang soalnya. Daripada ribet, kita gituin dari bawah lagi. Ya udahlah, kira-kira kayak gini, man. Ini udah, selanjutnya ada minecart with spawner. Ini gunanya apa? Minecart with spawner. Kagak ada gunanya nih. Dan oke, selanjutnya sebelah sini kita punya flight speed adjuster. Jadi flight speed ini bisa kita gunain buat terbang lebih cepat kayak gitu, teman. Tuh kan? Gua bisa terbang lebih cepat kayak gini, Dok. Lu ada enggak flight speed adjuster? Coba lu pakai, lu klik kanan, Dok. Flight speed adjuster. Nah, kan? Jadi 4 kali lebih cepat, men. Oh my god, keren banget, Dok. Coba lu bisa enggak? Nah, si Odo juga tuh. Nah, kan? Dok, rem, Dok. Kencang banget, men. Oh my god, ini kayak Goku begini. Ya ampun, sampai nge-lag si Odo, men. Lu jadi lambat ini, Madabu. Bukannya cepat. Soalnya, oke, gue coba lebih cepat lagi. 16 kali, men, mungkin. Apaan, Dok? Apaan, lu sapan? Susah ngeremnya. Oke, kita coba terbang lagi, men. Oh my god, Dok. Lihat tuh. Oh my god, kita kencang banget, men. Oh, ya, sampai nggak ngerender begini. Ya ampun, kencang banget, coy. Gue masih penasaran kencang mentoknya itu semana, teman. Ini kita udah tadi 16 kali, kalau nggak salah. Kita coba kali 32. Ya ampun, kencang banget, sumpah ini, teman. Oke, ya. Kelewatan, men. Dok, si Odo mana? Oke, gue bingung nggak ngeliat si Odo di sebelah sini. Nah, itu si Odo tuh. Si Odo ngadat-ngadat, men. Bodoh banget lah. Yang jelas kita bisa kenceng kayak gini. Oh my god, kita ngelilingin tower ini, teman. Dan ini bener-bener kenceng banget, coy. Oke. Ya kira-kira kayak gitulah, ada 60 kali 4 128. Gue pengen coba 128. Ya ampun, dong. Ya, kenceng banget sumpah. Tuh. Dari atas sampai bawah nggak ada berapa detik, teman. Kita coba jalan. Ya ampun, langsung ke dunia mana nih gua? Dok, nyasar gue, teman. Oke, kita turun. Nah, kan gue nyasar kan kemana ini. Ya, gue tinggi banget. Turun. Ini ketinggian berapa nih? Oke, akhirnya gue turun. Turun, coy. Turun. Nah, oke, dari atas ke bawah aja kecepatannya kayak gini, teman. Sadis banget, coy. Ini yang jelas, ini item juga berbahaya. Ini ada walk speed. Kalau walk speed, kalau nggak salah, buat larinya, teman. Jadi buat lari di tanah. Kalau yang ini buat terbang.
Tapi gue lebih suka yang buat terbang ya teman. Yaudah kira-kira segitu aja teman, item kreatif plus ya lumayan seru lah ini buat kreatif-kreatifan. Karena kita juga bisa buat parkour dan buat segala macam dan lumayan seru ya dok. Udah dok. Dan ini juga ada item one hit man. Apa nanya kita getok pasti mati. Coba gue kreatif dok. Kalau kreatif nggak mati dok. Mati juga padahal gue kreatif. Ini gimana bisa mati dah? Kalau gue udah kreatif man. Yaudah. Biarin dah. Udah dok. Jangan rusuh dok. Oke, dan kayaknya mungkin segini aja dulu episode kita kali ini, teman. Udah dong. Oke, dan kayaknya mungkin segini aja dulu episode gua kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye. Jangan lupa untuk pencet tombol like-nya biar kita lanjutin mod showcase-nya lagi. Lu ngangguk-ngangguk kayak lu dong. Oke, sampai jumpa di next video. Bye. Yeay. Gua ngilang dong. Ya ampun, diketok.